Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya. Dolan bareng, teman-teman dolan bareng. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, tanpa kurang saat apapun. Oke, untuk vlog hari ini saya berada di Provinsi Hime. Ini nama desanya Nedong. Nah, tempatnya ini kalau kalian lihat di atas itu ada tulisan Nedong Traditional Market. Jadi di dalam itu pasar. Pasar tradisional ya. Tapi tempatnya tidak tradisional banget. Nah, oke teman-teman, saya mau muter-muter di sana. Jangan kemana-mana, ikuti video ini terus supaya kalian bisa tahu bagaimana pasar di Korea itu. Nah, ini kalau kita lihat di samping kanan saya, banyak sekali orang yang dagang makanan. Ini jenis seafood, samping kanan kiri ya. Ya, macam-macam lah. Ini pasarnya ramai sekali ya. Ini di tengah juga ada tempat duduknya. Nah, ini bisa duduk-duduk di sini sambil lihat-lihat di sana ya teman-teman. Ramai banget, keren pasarnya. Nah, ini bisa duduk-duduk di sini lah sambil nyantai. Nyenengin pokoknya. Ini di depan saya ada yang jualan daging. Terus kalau ini sayur-sayuran. Nah, jadi begini ya modelnya itu pasarnya di sini. Ada yang jualan sayur-sayuran begini, sayur matang. Kalau di rumah males masak, tinggal beli sayurnya aja. Oke, kita lanjut jalan ke sana. Ini pasarnya apa, bersih banget. Namanya pasar tradisional tapi bersih banget. Keren pasarnya, keren-keren. Bersih, rapi. Oh. Coba kalau di pasar di Indonesia di tempat saya begini ya, sering ke pasar saya. Keren-keren. Ini pasar benar-benar bersih ini. Jalannya juga enak kalau di sini. Ini ada yang jualan topi-topi. Ini kalau di sini baju-baju yang dijual. Ini sayuran-sayuran udah tinggal bungkus aja ini. Lauk pauk.
enak kalau rumahnya dekat pasar begini. Nah, kalau di sini jalan rayanya, Lur. Ini jalur gedenya. Kita mau jalan kemana ini? Ramai sekali. Ada juga yang jualan di pinggir jalan begini, yang orang-orang udah tua mungkin di dalam nggak punya lapak, jadi jualannya di sini. Ramai banget. Ini jualan buah. Nah, di depan situ juga ada pasar lagi. Mau semua masuk pasar apa mau keliling sana ya? Gak usah ke pasar aja, coba kita keliling-keliling sana ya, Lur. Ini ibu-ibu jualan susu pakai apa itu namanya? Kalau sepeda bukan. Kerenjang tapi listrik. Coba kita masuk pasar lagi ya teman-teman. Ini sepertinya dalamnya menarik, bersih banget. Wow. Keren-keren.
Nah, sudah sampai jalan besar lagi. Nah, begitu teman-teman, tadi pasarnya dalamnya seperti itu. Jadi pasarnya itu di sini bersih banget. Tidak seperti pasar di kampung saya. Bukan menghina ya, memang kenyataannya begitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Matur suwun.